Ya, pemirsa Lansok kali ini kita akan membahas terkait minimnya minat baca masyarakat Indonesia. Bahkan katanya ini minat baca masyarakat Indonesia ini masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Sebut saja Singapura, Thailand atau juga Malaysia. Iya, ini memang uh, bersama kita untuk membahas terkait ini ya. sudah hadir di studio Pengamat Pendidikan Mas Indra Karis Miyaji, dan nanti akan kami mencoba tersambung lewat telepon Menteri Pendidikan periode 2009-2014 Bapak M. Nuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan buku murah dan bermutu ini, kita saksikan informasi berikut ini. Minat baca masyarakat Indonesia disebut masih rendah. Namun di sisi lain pengunjung pameran buku di kawasan BSD Tangerang Selatan cukup membeludak. Pameran buku yang diselenggarakan mulai tanggal 21 April sampai 2 Mei 2017 dari hari ke hari terus dibanjiri pengunjung yang ingin berburu buku. Hal ini tentunya cukup bertolak belakang dengan data UNESCO yang menunjukkan minat baca bangsa Indonesia berada pada angka 0,001. Artinya, hanya ada satu orang yang membaca per seribu penduduk. Tahun 2016 menunjukkan bahwa daya literasi Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara, yaitu satu tingkat di atas Botswana dan kalah beberapa tingkat dari negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Untuk mengatasi masalah minimnya minat baca, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan menjadi undang-undang. RUU ini merupakan landasan hukum atau legal standing kebijakan perbukuan yang mendorong diperlukan politik anggaran perbukuan yang difokuskan pada penyediaan buku yang bermutu, murah, dan merata. Undang-undang ini memiliki konsep dan arah kebijakan mewujudkan buku yang terjamin dari segi mutu, keterjangkauan harga, dan mudah diakses. Tim liputan berita satu Jakarta. Iya, kalau bicara soal buku ini menarik sekali ya. karena uh, kita ada dalam euforia pameran buku, pameran buku gitu. betul. Lagi ada pameran buku dan pemirsa di awal dialog ini kami langsung akan mengajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ada narasumber di sini ada yang mas. sudah hadir. Iya, ya, soal... dan nanti uh, kalau misalnya Pak Emno sudah tersambung belum ya? Kita masih mencoba untuk belum menghubungi ya. Pak Emno. Kita Oke. ke Mas Indra dulu. Mas Indra, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk, Mas Indra. Siang, Mbak. Mas Indra, ini kalau kita lihat memang terkait dengan urutan saja ini cukup menyedihkan ya. Kita berada di bawah bahkan...